Ya, berjumpa lagi kita dalam 2 minit setengah yang sudah sekian lama tidak berkumandang di udara. Dan hari ini, kalau kamu lihat ini gunung kan, Bukit Bukau ini, pernahkah kamu bersyukur kamu dilahirkan di Sabah? Pernahkah kamu bersyukur yang kamu dilahirkan di bumi, di bawah bayu? Dan kalau kita lihat kan dalam kehidupan kita bahkan selalu, kalau kamu tidak boleh kasih senang orang, janganlah kasih susah dia kan. Dan kita lihat kan, banyak orang tidak senang, nampak orang senang. Mereka mau kasih susah saja. Dan inilah kadang-kadang kan, kita ini punya kehidupan ini pun yang bikin gerigitan, bah. Kadang-kadang kita, suka saja mau kasih susah orang, walaupun bukan saudara. Walaupun lebih-lebih lagi saudara kan, bila kau nampak dong senang kan, kita tidak senang hati, bah. Kita, sebab, atau kenapa kamu tidak senang hati, sebab kamu tidak boleh buat apa yang mereka boleh buat, bah. Dan begitu juga kadang-kadang kan, kita lupa bahwa dunia ini luas untuk kita nikmati, usahakan, dan jaga. Jadi sebab itulah kan, kalau kita tidak boleh kasih senang orang, janganlah kasih susah orang. Kasihan baik itu. Dan selalunya kita harus bersyukur, berterima kasih. Sebab kita mempunyai orang-orang seperti ini yang berusaha untuk keluarga, untuk masyarakat. Dan kamu janganlah kasih susah orang. Sudah pun dong berusaha daripada bawa sampai ke atas, tiba-tiba kamu nampak dan kamu katakan yang dong ini menunjuk-nunjuk ataupun tembirang. Nah, itu salah perkataan yang tidak bagus. Jadi dari itu saudari, apa yang penting dalam hidup kita adalah menghargai setiap kebolehan orang, setiap bakat-bakat orang. Janganlah apa jealous, janganlah badengki. Sebab kenapa? Sebab kenapa kita jealous? Sebab kita tidak boleh buat apa yang dia boleh buat, bah. Bukan semua orang mempunyai bakat yang sama, bukan semua orang mempunyai karunia yang sama, berbeza-beza. Jadi saling melengkapi, saling mendorong, memberi nasihat yang tersatu dengan yang lain, dan saling menggalakkan dan merayakan bakat-bakat orang lain. Jangan kita dengki, sebab Tuhan pun memberi kita bakat yang tersendiri yang tidak ada dalam diri orang itu. Maka dari itu, saudari, stay safe, stay smile, and stay with Jesus. Jumpa lagi dalam 2 menit setengah akan datang.